Lelaki dan doa. Dari langit puisi, Kusunira Pujohari. Lelaki itu terus menyusun doa-doa dalam nafas tersekat, menyebut nama Yang Maha Pengasih, memandangnya dengan belas, lalu diaminkan penyerahan rasa. Kasih lelaki itu dituntun dalam kepayahan kata, silih yang berlegar memberati jiwanya, tidak terluah merobek sukma. Benarlah kata bidadarinya, kesetiaan yang menghalangi, jika itu yang terakhir, untuk sentuhan menggenggam jemari, atau berada pada pucuk katil, kongsi kesakitan bersama. Tanpa tanda waktu, hanya resah ditelan keluh, deringan panggilan ditunggu, dalam debar teka-teki segala kemungkinan berlaku. Suara doa didengar, segenap maya simpati untuk terus kuat. Tidak semudah mata menyaksi, disitulah luluh melihat ujian seorang ibu dan istri. Moga amal dibersih putih pahala, moga asbab tulus kasih ayah da bonda bisa meringankan kelopak mata untuk terbuka, agar bisa melihat keajaiban kuasa, lalu mendengar suara tangis si kecil dan kembalikan senyum di bibir. Duhai insani, insafi makna semua ini. Doa itu kedengaran sama bunyi, di mana-mana ada luka di sana sini. Selagi saban tiada tanda akhir, doa itu janganlah terhenti.